Nah, kenapa kalau saya ngaji pede? Mereka aku muji pangeran. Saya tidak pernah mikir awakku. Tak penting awakku. Penting muji pangeran. Ngaji itu artinya kan muji pangeran, muji ilmu nih pangeran. Ya sudah. Itu anakku itu dungo itu mikir awakmu dewi. Mulanya dungo baik ngaji udah jadi dur ngaji. Muka ngaji muji pangeran. Nak dungo mikir awak dewi. Makanya masyhur itu ada dua kelompok di masjid. Yang satu diskusi halal haram, yang satu berdoa. Terus Nabi keluar dari rumah berdiri sempat ragu. Saya kemana? Akhirnya Nabi ngendikan mereka itu berdoa kalau Allah mengabulkan ya disembadani. Tapi mereka belajar halal haram. Itu perintahnya Allah, saya sebagai Nabi. Terus akhirnya Nabi gabung kelompok yang belajar halal. Karena belajar halal haram artinya ingin menghidupkan hukumnya Allah.